Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia dan di Indonesia. Kami membahas yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling berbahaya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, terutama bagi kalian para pecinta anjing. Kita akan membahas tentang 10 ras anjing paling berbahaya di dunia. Nah, bagi kalian yang penasaran, ras anjing apa saja sih yang paling bahaya di dunia? Maka sebelumnya jangan lupa guys, untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Anjing kerap dianggap sebagai sahabat manusia, dikarenakan dapat dengan mudah menjalin ikatan persahabatan dengan pemiliknya. Namun tahukah kalian guys, ada beberapa anjing yang dapat menyerang manusia jika tidak disosialisasikan dan dirawat dengan baik. Bahkan, anjing kecil seperti Chihuahua dapat menyerang manusia jika mereka merasa terancam. Seperti dikutip dari laman Vetcan, ada beberapa ras anjing yang dikategorikan sebagai ras anjing paling berbahaya di dunia. Namun perlu dicatat guys, ras anjing kecil dengan berat di bawah 9 kg tidak dianggap berbahaya. Terlepas dari beberapa agresifnya mereka, anjing kecil terlalu minim untuk memberikan kerusakan signifikan. Namun, tidak semua anjing besar pun dianggap berbahaya guys. Temperamen ras anjing bukan yang menentukan apakah mereka berbahaya atau tidak, dikarenakan temperamen ditentukan tujuan anjing dibiakan. Sehingga tidak mengejutkan guys bahwa ras anjing paling berbahaya sebagian besar terdiri atas anjing petarung dan penjaga, dikarenakan sifat-sifat seperti agresif dan ketahanan sangat disukai ketika merancang ras anjing tersebut. Nah, oleh karena itu, dari berbagai sumber di internet berikut adalah 10 ras anjing paling berbahaya di dunia versi yang paling di tahun 2024 yang mungkin belum kalian ketahui guys. Di posisi pertama, American Fit Bull Terrier. Para pemilik American Fit Bull Terrier yang bertanggung jawab akan mengatakan bahwa anggapan Fit Bull termasuk ras anjing paling berbahaya adalah kesalahan. Sebab sosialisasi tepat dapat membentuk anjing Fit Bull menjadi sahabat bulu berjiwa lembut. Fit Bull dianggap sebagai ras anjing paling berbahaya karena beragam alasan. Mereka bisa menimbulkan ancaman besar bagi orang-orang di sekitarnya lantaran banyak yang dibiakan untuk sambung anjing. Jadi sifat-sifat seperti agresi sangat diturunkan dalam darah ras ini. Bahkan Fit Bull mempunyai gigitan paling mematikan dari semua anjing guys. Di posisi kedua ada Rottweiler. Rottweiler terkenal akan serangan agresifnya yang sangat ekstrim. Meski begitu, anjing dengan reputasi menakutkan ini sangat tenang dan jinak di sekitar keluarga mereka. Sifatnya yang ganas hanya muncul ketika ada seseorang yang tidak dikenal berada di sekitarnya atau pemiliknya. Perilaku ini masuk akal lantaran Rottweiler dibiarkan sebagai anjing penjaga. Dogo Argentino. Selanjutnya di posisi ketiga ada Dogo Argentino yang juga disebut Argentian Mastiff. Adalah anjing yang dianggap sangat berbahaya sehingga dilarang di beberapa negara termasuk di negara Inggris. Nah dahulu kala guys, Dogo Argentino dibiarkan untuk berburu hewan besar dan menjaga keluarganya. Jadi mereka mempunyai sifat seperti agresivitas dan kekuatan tidak terkendali. Untuk itu guys, sosialisasi lebih awal sangat dianjurkan. Doberman Pinscher. Selanjutnya di posisi keempat ada Doberman Pinscher yang mempunyai faktor intimidasi sangat kuat. Selain karena tampilannya guys, Doberman termasuk ras anjing paling berbahaya di dunia. Namun Doberman dapat menjaga anjing penjaga yang hebat serta setia pada pemiliknya. Namun sayangnya, kesetiaan anjing ini bisa membuatnya sangat berbahaya bagi orang lain, dikarenakan Doberman tidak segan menyerang siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi keluarga manusianya. Akita. Akita merupakan anjing berkemauan keras, kuat, dan mandiri. Mereka merupakan anjing dengan kepribadian dominan sehingga kurang cocok bagi pemilik anjing baru karena selalu ingin menjaga kepemimpinan kawanannya guys. Akita tak ingin menjadi anjing kedua. Inilah yang membuatnya sangat teritorial
dan juga sangat agresif terhadap anjing dan orang di luar keluarganya. Nah, selain itu, Akita sangat protektif terhadap makanannya dan anjing ini akan bereaksi agresif terhadap siapapun yang mendekat saat mereka sedang makan. Guldong Dog. Selanjutnya di posisi yang lain, guys, ada Guldong, yaitu salah satu ras anjing paling langka di dunia. Mereka merupakan anjing Pakistan dengan sifat pemarah, sehingga membuatnya menjadi sahabat bulu yang sangat tidak terduga. Bahkan mereka dikenal sering menyerang pemiliknya dan sulit dilatih karena dibiarkan sebagai anjing petarung dan juga pemburu. Fero de Fresa Canario. Nah, untuk selanjutnya, guys, dari sejumlah anjing yang paling berbahaya di dunia di urutan nomor 7, ada Fero de Fresa Canario. Anjing ini memang tidak agresif, terlepas dari ukurannya dan kecerdasannya. Mereka adalah anjing yang sangat tenang sehingga membuatnya menjadi anjing penjaga yang sangat baik. Akan tetapi, guys, mereka bisa menjadi berbahaya ketika berada di sekitar orang atau hewan tidak mereka kenal. Mereka adalah sosok yang sangat curiga terhadap orang asing dan mempunyai dorongan mangsa sangat tinggi. Tosa Inu. Selanjutnya di urutan nomor 8 ada anjing Tosa Inu, yaitu ras anjing langka yang berasal dari Jepang. Mereka mempunyai reputasi sangat buruk dikarenakan dibiarkan sebagai anjing petarung. Bahkan ada beberapa kasus Tosa ini pernah menyerang pemiliknya serta termasuk salah satu anjing dengan rahang yang paling kuat. Chow Chow. Selanjutnya di urutan lain, guys, tepatnya urutan nomor 9, ada anjing bernama Chow Chow. Memang anjing ini terlihat seperti boneka beruang raksasa, tetapi salah satu ras anjing paling berbahaya di dunia. Anjing ini dapat menyerang pemiliknya hanya karena tidak ingin melakukan apapun yang diminta. Mereka pun malas, mudah tersinggung, dan tidak toleransi terhadap orang asing. Cane Corso. Selanjutnya di posisi terakhir, dari 10 ras anjing paling berbahaya di dunia ada Cane Corso. Anjing terakhir dalam daftar ras anjing paling berbahaya ini adalah Cane Corso. Mereka dibiarkan untuk bertarung dan menangkap singa gunung dan babi hutan. Meski penampilannya dan reputasinya menakutkan, guys, namun sahabat bulu ini merupakan hewan peliharaan keluarga sangat baik jika mendapat perawatan tepat. Nah, itulah, guys, 10 ras anjing paling berbahaya di dunia versi yang paling. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Terima kasih, bye.